Inge. Boten. Inge. Boten. Inge. Inge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baru ditutup, baru apa kabar? Pak Dika. Boten. Oke. Saya ngobrol sama kalian berarti. Ini saya ngobrol sama bapak saya. Tumben lu teleponan sama bokap? Iya. Bokap gua nyuruh pulang ke Jawa lagi. Lagi ada acara atau? Bukan. Gua disuruh berhenti jadi intel di sini. Waduh. Sebenarnya di Jawa memang ada bisnis. Cuman dari dulu nyuruh gua nerusin bisnisnya, gua nggak mau. Bisnis apa, Dika? Bisnis sutra. Wah. Bagusan dur. Bukan itu. Yang kain itu kain. Iya. Oh, iya. Cuman bapak gue ini orangnya emang kolot, gak ngerti. Gak bisa denger. Kolot! Itu bolot dong. Itu bolot. Iya. Dan yang paling serem lagi, gue udah terlanjur bohong. Ya? Gue bilang di kantor ini gue ada pangkatnya komandan. Aduh. Soalnya obrolan ini udah bukan pertama kali, Wen. Ada yang mau jadi komandan nih. Wow. Samurai X ini. Batosai. Naruto. Itu Naruto. Dia mah kagak ngerti. Tony Hawk aja nih kagak ngerti. Dia nanya ke Fendi tadi, Tony Hawk siapa? Ya masih mending gua mah taunya Tuti Wibowo. Yang kita tahu lu gak tahu. Yang lu tahu kita gak tahu. Bapak jadi komandan ya? Enggak, bukan gitu. Komandan mau gak ya kira-kira? Ya, gak mungkin mau lah kalau gak ada duit. Daripada saya laporin ke komandan, gak ada apa, recehan dikit. Pak Oga. Harusnya sama gue yang begitu. Iya. Terus jadi maksudnya gimana, Pak Dika? Kalian bantuin lah, bantuin ngomong sama komandan. Komandan mah harusnya mah bisa lah diomongin baik. Wih. Gua aja yang ngomong dulu. Nah, komandan, kira-kira. Maaf sebelumnya nih. Komandan. Andika, Pandika lagi ada sedikit masalah dan butuh bantuan komandan. Biar lebih jelas, biar kameramen yang ngomong. Apa urusannya dia? Apa urusan? Jadi gini, komandan. Apa jadi kameramen? Kameramen. Saya tadi ditelepon sama bapak saya. Saya disuruh berhenti jadi polisi, disuruh nerusin bisnis, tapi saya nggak mau. Terus, karena saya capek ditanya-tanya begitu, saya ngaku bilang sama bapak saya kalau saya di sini pangkatnya komandan. Terus maksud kamu? Boleh nggak ya kita tuker peran sehari aja? Iya komandan. Ah! Biar Andika jadi komandan jadi OB. Wah tukeran peran dong. Beda dong, gue jadi apa? Ya. Saya jadi apa? Bapak jadi saya. Anda jadi komandan? Iya. Buat jabatan kau coba-coba. Dan kondisional ini. Dan tolonglah Dan. Tolong Pak Komandan. Main-mainin. Iya, bukan masalah main-main. Takut. Bapak saya galak komandan. Tolonglah Pak Komandan. Oke, kalau memang kamu mau seperti itu, saya akan kasih satu pertanyaan. Kalau kamu bisa menjawab, saya setuju. Oke. Anjing, kenapa? Kalau menggonggong suaranya, hau, hau, hau. Kenapa? Wah. Susah nih. Aduh, kenapa ya? Nyerah. Cuma komandan yang tahu. Iya, memang, karena itu tebakan dari saya. Saya doang yang tahu. Gak mungkin kalian tahu. Iya. Kalau apa? Anjing menggonggong bunyinya, hau, hau. Kenapa? Karena dia punya taring dan gigi. Coba kalau nggak ada giginya.
Dan, Komandan, kalau gitu kayak ludahnya anak kampung. Ya, wah, gitu. Bener Komandan, bagus itu. Bagus kan? Wah, tadi kamu keren Komandan, keren itu. Ya, terima kasih. Keren, keren, keren. Keren sekali, keren. Terima kasih. Ya, Wen, kalau gak ada gigi apa-apa. Iya lah, mana? Ya, karena kan ya, ketahan ya, ketahan di gigi. Dan bantuin Dan, kasihan Pak Andika Dan. Sehari tapi cuma sehari ya, janji ya. Janji Komandan. Cuma sehari ya. Iya Komandan. Aku saya mau lah. Ah. Di Komandan ini cuman banget, gua mahal. Ah pasti Komandan tadi udah setuju, gara-gara baca mata Dan berubah lagi kan. Ah Komandan mah udah. Tolonglah, tolong ya. Komandan. Sehari doang ya, iya, sih, ya. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Cium dulu. Oh, Andika mana? Lah, sebentar, kok nyari Andikanya ke kolong meja? Pak Andika bukan curut. Pak. Andika mana? Pak, mohon maaf Pak. Bapak siapa Pak? Aku bapaknya Andika. Andika mana? Bentar, itu nyari Andika di... Hei, Pak. Pak, nggak ada di situ. Iya. Ngumpet-ngumpetnya Andika juga nggak mungkin di selipan buku, Pak. Iya, Pak. Jangan guyon, aku jauh-jauh ke sini dari kampung. Aku gak ingin ada cengengesan di sini. Andika mana? Ini yang dinamakan, ini bapaknya Pak Nggih namanya. Kok Pak Nggih? Nah itu si Andika ngomong, Nggih, Boten. Jadi bapaknya Pak Nggih, ibunya Mbu Boten. Bukan. Pak, bapak ini dengan bapak. Majuan lah takut saya. Enggak, takut. Yang laki maju. Weh, weh salah. Laki. Bapak mau duduk dulu, saya ambilin makanan, minuman mau? Saya sudah sumpah dari kampung, hanya mau duduk kalau sudah ketemu Andika. Oh. Atau darah. Hah? Atau darah mengalir di sini. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Pak, kalau di sini gimana ini Tuki? Enak nih wahana nih. Eh, beda dong. Pan Andikanya. Saya disuruh ngangkat-ngangkat topi. Begitu dia ngangkat ini, rambut saya palsu. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu, Pak. Tawa paling kencang nih orang nih. Jadi Andika mana? Kalian bisik-bisik apa tadi? Aku dengar. Aduh. Lagu, lagu. Aduh, aduh. Kenapa? Aduh, luka enggak? Tatapannya tajam banget. Kulihat merah. Di bibir tanda bekas tanganmu, kayak hati yang luka. Lihat tanda merah di bibir bekas tangan tanganku. Hey, Pak. Aku kesini mencari Andika, tidak mencari Betaria Sonata. Iya, bapak yang mula kan tadi, Pak. Mana mana, Andika bapak, sudah. Bapak, silakan duduk dulu. Bapak duduk dulu, nanti saya ambilin cemilan, minum. Tadi aku ngomong, pantang duduk sebelum ketemu Andika. Dan sekarang kau menghina aku, suruh duduk. Apa maksudmu? Ini. Bantu gue. Ngapain bantu, anak gue masih kecil, Ki. Lumayan enak baru putus. Beban hidup lu berkurang. Oh, baru putus? Baru putus dari... Kamu tahu putus cinta itu caranya. Ada obat dan olahraganya. Apa itu? Obatnya melupakan, olahraganya berburu pasangan baru. Wow. Yakin gua, ini memang bapaknya Pak Andika. Betul, ya, kata-katanya sama. Sama. Bener. Tapi saya baru putus sama anak bapak. Pantesan. Ini yang diceritakan tantenya, iya. Tante Veneros. Iya. Lah, katanya nggak mau duduk. Katanya nggak mau duduk. Akan ada darah tumpah di sini. Ya nggak apa-apa. Orang mau ngasih wejangan harus duduk. Iya. Ah, bilang aja udah capek. Enggak. Karena leluhur marah. Untuk menikah itu harus ada bibit. Bibit, bebet. Bobot. Bibit itu keturunan. Iya. Kamu keturunan siapa? Saya keturunan Pak Rojak sama Bu Umi. Pak, saya ngambil makanan dulu buat Bapak. Iya, iya. Bapak pegang. Salah. Kok dikasih? Sembarangan aja.
Lanjut. Ya. Bebet, kedudukan ekonominya. Iya. Okay. Yang ketiga Bobot, pendidikannya. Kamu gak cocok sama Andika. Ya karena dia jatuhnya bubut, Pak. Andre. Gak sopan lu. Bapak cepat Andika, Dre. Hah? Ya, ini. Gak sopan apa? Orang kita pa, sama. Pak Komandan. Komandan Andika mana, Dre? Iya. Hah? Apaan? Komandan apa? Andika kan. Pak Andika, Pak Andika. Pak Andika, Pak Andika. Ini siapa? Ibunya. Hah? Hey. Bapaknya. Bapaknya. Bapaknya Pak Andika. Wow! The Undertaker. Asyik. Single fans. Iya sih, ya kan? Iya sih, betul sih. Ini yang di WWF itu yang jantek. Iya, paham, paham. Gua aja nahan-nahan, lu keluarin. Saya intel Andre, Pak. Di komandan di lapor Pak ini. Geter, geter. Saya intel Pak di sini, Pak. Kita semua bawahannya Andika. Iya. Ini negara apa ya? Kenapa, Pak? Kok ada intel ngaku? Ya, nggak, maksudnya kan kita ngaku karena bapak kan keluarganya bapak Andika. Oh Andika. Iya. Ya tahu gitu Pak, posisi saya di sini intel. Akan ada darah tumpah jika saya duduk. Kenapa Pak emang? Tadi bilangnya nggak mau. Saya kalau sebelum ketemu Andika saya tidak akan duduk. Kalau tidak darah akan tumpah. Tumpah tuh. Jadi ya karena bapak, aku sudah yakin akan ketemu Andi. Jadi bapak intel. Saya intel Pak di sini. Nama? Andre Pak. Oh yang jual beli mobil itu. Bukan Pak. Ini Pak lagi. Ternyata subscribe juga dia. Subscribe. Iya iya iya. Komandan mana? Anakku Andika, kecil aku mandiin kamu, aku cebokin kamu, gede-gede udah jadi El Comandante. Iya betul. Poliziano. Betul. El Comandante Poliziano. Iya, iya, iya. Bang. Eh, shh, gimana nih? Lu obat sakit lambung? Poliziano. Polisilen. Polisilen. Itu bahasa-bahasa sana. Kalian ini gimana? Siap. Enggak bilang sama saya. Pasukin! Pasukan! Bisa-bisa pun. Bisa-bisa ya. Nih capek nih satu episode nih. Makin banyak kalau dia yang ngomong. Lu bacain aja semua. Kalian gak tahu dia siapa? Bapak, bapaknya. Ini bapak saya. Bapak kamu mana? Ini bapak saya. Bapak kamu mana? Hormat dong, hormat dong, hormat dong. Bentar, Panda nanya dia. Lagu apa sih? Bukan, itu kerjaan lu tiap hari. Oh ini bro, bikin lagu spontan. Iya. Ini bapak, ulangi. Kalian gak tahu ini siapa? Gak tahu. Ini bapak saya, bapak kamu mana? Ini bapak saya, bapak kamu mana? Hormat dong, hormat dong, hormat dong. Bagusan ini komandannya ya? Iya, iya. Bikin lagunya apa gitu? Iya. Kata-katanya juga teratur. Kenal sama anak buah saya? Gila, saya pikir ini Andre ini pemimpinnya. Hmm. Ternyata anak buah. Saya. Aduh, Andika anak. Pak, sebenarnya Pak. Bahkan ini Andre ini sangat nurut apapun yang Pak Andika suruh. Coba ya, kamu suruh-suruh. Ya. Kamu suruh-suruh. Biasanya kalau ada tamu, terutama tamu kehormatan, nyanyikan lagu Mars Lapor Pak. L-A-L-A-P-O-P-O-L-A-P-O-R Gue sendirian aja nih. L-A-P-O-P-O-L-A-P-O-R Lapor, lapor, pak. Lapor satu.
Ada di sini. Ada Wendy Armoko. Iya. Lapor satu. Ada Wendy Armoko. Lapor dua. Ada Kiki Saputri. Lapor tiga. Ada Intel Andre Taulani. Lapor semuanya. Enak. Marsnya enak. Iya. Marsnya enak. Enak apa sih? Jadi anak buahmu? Anak buah semua ini. Mantan. Iya. Untung kamu gak jadi. Udah putus. Kenapa sih Pak? Kan Kiki cantik. Kalau Pak, misalnya jadi Bapak juga gak mungkin setuju toh. Enggak, tapi mantan itu pengaruhnya kuat. Betul. Karena itu manusia harus saling mengingatkan pada kebaikan. Kenapa? Kenapa? Karena hutan, gunung, sawah, dan lautan hanya mengingatkan kita kepada mantan. Nah. Ayo kita bicara, aku gak bisa ngomong banyak orang kayak gini. Aku ingin, sebetulnya ada yang aku ingin ngomong. Jadi kita mau bicara 8 mata? 4 dong. 4. Ini 2, ini 2. Oh iya, kacamata. Piye ngongkone, aduh nyari kau. Piye ngongkone. Ya, mau diajak ke ruang interogasi ya. Aja Pak ya. Komandan. Andre. Tolong, enak banget jendan deh. Sama atasan gak boleh gitu. Hormat, Ian Dan. Ian Dan, siap Dan. Sadar diri lu, Bapak. Lagu lu. Jadi, Bang interogasi, saya mau ngobrol sama Bapak saya di sana. Siap, Dan. Ya. Tono, Andre. Aku gak mau interogasi, ngobrol biasa. Iya, ngobrol di ruangan interogasi. Biar lebih privacy. Iya, saya siapkan. Eh, coba perjalananku ke sana. Iringin lagu lapor, Pak. Ah. Supaya benar sih kamu. Ya. Enggak, Pak. Harus ada lagu. Ala peopo lapor. Ala peopo lapor. Ala peopo lapor. Ala peopo lapor. Lapor, Pak. Ngapuro, aku raiso mule. Aduh, Andika. Aku raiso mule itu kasar. Kulo boten saged wangsul. Nggih, Pak. Coba. Kulo boten saged wangsul. Nah, itu baru anaknya Sujiwo Tejo. Terus? Ya, soalnya saya ini kalau bisnis kurang passion. Saya ini lebih suka pekerjaan saya sekarang. Soalnya di kantor ini tuh tiap hari datang aduan-aduan masyarakat yang harus diselesaikan. Tapi apakah anggotamu ada yang suka mengambil HP nggak? Loh itu jambret toh Pak. Enggak, polisi temenmu. Oh nggak ada Pak. Nggak ada ya, bagus. Cuman masih mending diambil polisi HP. Daripada diambil istri. Nah, itu lebih serem. Banyak fakta-fakta yang harusnya tidak terungkap. Banyak fakta-fakta dan tagarnya nih nanti percuma lapor mertua. Nah, itu. Jujur saya ini ngidolain Bapak. Duh, gak bisa. Itu menyalahi aturan. Anak jangan mendolai bapaknya. Loh enggak, maksudnya saya itu gini loh Pak. Saya itu ngidolain bapak karena kan bapak ini dianggap presiden tuh. Sama masyarakat Jancuker. Iya. Ya kan? Kok dianggap? Ya kan memang. Memang presiden? Memang presiden. Cuman saya lihat nih bapak berani bersuara, berani mengkritik. Itu yang saya contoh Pak. Soalnya kan Bapak jadi presiden bukan karena titipan sponsor, Pak. Saya tuh pengennya menjabat di sini juga pengennya begitu independen gitu. Ya, tapi jangan bawa-bawa nama kamu berani begini jadi polisi, jangan. Iya. Itu apa itu? Malah main kuis. Masuk. muter kayak baru aja di sini. Balik.
kalau lewat depan orang tua itu badan harus sedikit membungkuk, tangan ke bawah. Ya, betul. Sopan. Iya. Nah. Itu tandanya hormat sama orang tua. Ya. Andre. Ayo. Yendan. Andre, buruan. Lebih aman lewat belakang. Iya, iya. Kamu tuh. Enggak ya, ini saya mau kenalin bapak saya. Bapak yeah. saya ini juga mau ngasih wejangan ke kalian-kalian ini. Aku udah kenal tadi. Ini anak buahmu kan? Iya, iya. Anak buahmu juga? Iya, maksudnya biar lebih dalam kenal sama bapak gitu. Oke, oke. Dan biar bapak juga bisa dengar kesaksian dari mereka bagaimana selama saya menjabat sebagai komandan di kantor ini. Tapi bukan garismu. Bapak ini pedagang sutra. Iya, bapak kan kerjanya nyari uang. Pak, kalau saya itu uang nggak penting, pak. Saya tuh kerja nggak mikir uang. Andika, golek isopo. Golek isopo. Aku datang ke sini minta dia pulang untuk meneruskan dagang, nggak mengada-ada, Windy. Windy. Gue takut nih. Iya. Aduh. Dalang. Dari kecil, pak. Ngedalang dari kecil atau memang sudah dewasa atau pada saat? Karena kakek dia itu juga seorang dalang. Oh. Jadi garis itu jelas. Gak ada yang jadi polisi. Dari kecil kalau dongeng dalang. Tapi anak-anaknya disuruh jadi wayangnya. Nah, oh. Itu gimana pak waktu itu? Coba contohin di situ. Apa tiba-tiba kita jadi wayang? Kalian jadi wayang, ini jadi dalang menjalankan cerita. Gitu. Ya, ya. Enak ya, coba, jadi coba. Komandan nyuruh-nyuruh ya. Enak banget. Ya. Tahu gitu, semena-mena kayak gini gue gak dukung, Dan. Apa? Ya, maaf. Aku bangga jadi bangga. Ya pak, bangga pak, bangga. Sikap wayang dong, gini dong. Ah, iya pak. Diceritakan. Diceritakan Prabu Raden Bima yang diperankan oleh Andri Taulani. Suaranya besar. Oh. Dan Cakil yang tariannya breakdance diperankan oleh Wendy Cahur. Koprol. Cakil koprol. Koprol. Oh. Ya. Ditendang. Bima hanya sekali pukul dua terjengkal. Ya. Bawa lo koprol lo. Bima nih. Eh enggak itu satria Cakil breakdance. Tak 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 tak. Nah. Patah-patah. Patah-patah. Gulung tendang. Oke, siap. Gua disuruh jadi Cakil lama-lama gua cukil. Eh. Gua mau senang lu nih. Lah gigitan dulu sama dalangnya. Bima, bukan sembarang Bima. Oh, kakinya mengandung kekuatan dari Dewa Bayu. Maka jangankan ditendang, disentuh saja oleh kakinya. Hancur lebur babak belur Sang Wendy. Hancur lebur. Berantakan. Hei. Ketinggalan palanya. Wah, oh iya. Palanya ketinggalan. Palanya ketinggalan. Luar biasa. Jadi begitulah ceritanya. Iya, iya. Pak Sujiwo Tejo. Beliau ini suka banget mainin suling. Iya. Bukan dong. Ini bapak kan terkenal bisa memainkan alat. Itu apa main itu belajar itu untuk... Kamu belum pernah dengar lagu-lagunya Jesse. Nah iya. Apakah itu untuk menyelaraskan dengan kemampuan bapak berdalang gitu? Iya.
Ada apa di sana? Lah Bapak ngeliat ke sana. Saya ngikutin. Oh. Saya pikir ada apa? Itu ada dewanya Cakil. Yang barusan sudah hancur lebur. Maka aku pandangi masih ada enggak? Ternyata masih ada. Wah. Dewa penghancur masih ada. Dan menyelimuti kita semua. Bapak lu minum obat ya? Emang begitu? Begitu. Begitu. Emang begitu? Kita harus masuk, seperti kita harus masuk ke dunianya. Emang Pak. Begitu kalau ngobrol sama dia. Bisa dibantah. Adik, JJ. Komandan. JJ. Itulah resepnya. Nah. Aku menjadi presiden Cianjur. Kula. Sendal gak ada yang ngebedai Sanggul. Pakai ini ya? Gak ada. Masa Sanggulnya keleleran? Ya, ya, ya. Tapi ternyata lebih pas jadi perempuan. Nah. Lebih pas jadi perempuan. Inilah sekali lagi wayang Dewi Sri Kandi. Nah. Yang membunuh Bisma. Perempuan satu-satunya Bisma diperankan oleh Andri Taulani. Satria yang gagah perkasa tidak bisa mati kecuali atas kemauannya sendiri. Saat itu Baratayuda Jai Binangun, Pandawa remuk semua. Majulah satria perempuan. Kelihatannya mati ternyata. Terakhir dipanah, Wendy. Mati gua lagi. Hai kau, Srikaya. Apa? Sri Kandi. Oh, Sri Kandi, ya. Sri Kaya itu dibangil banyak ya. Dari itu main biola. Mana? Belum, lagunya belum. Oh, belum, selesai lagunya. Ya, ini ending, ending. Malah berbalik, kelamaan pegel. Ini, akhir. Bapak jago main saksofon. Dari mulai kapan, Pak, belajar main saksofon? Nggak jadi, Pak. Ada banyak hal yang terlintas di benakku saat senja tiba. Namun dari sekian banyak hal, bayanganmu yang paling nyata. Ada jarum di pelupuk mata. Assalamualaikum, duhai cinta. Ada raja terbang di angkasa. Sang ratu kaget sampai semaput. Senjaku jadi kurang terasa bila tak ada kamu yang aku seruput. Saya Andika Besari. Wah, pahit. Hei, bukan tawon. Kamu apa? Kumbang. Nyari parfum sampai ke Amerika. Cakap. Assalamualaikum, wahai Andika. Waalaikumsalam. Tolong Dika, tolong. Bunga sekuntum ditelan malam. Cakap. Waalaikumsalam. Ya, gitu aja pakai pantun. Ini. Kamu katanya pengen ditemenin di senja-senja yang sangat indah ini, ya kan? Iya. Wah, terima kasih ya. Gak sama. Ah, terlalu manis. Aku gak suka kalau terlalu manis. Ya, tapi aku udah bawain itu. Kamu maunya apa? Aku maunya yang biasa-biasa aja manisnya. Soalnya yang manis kadang endingnya nyakitin. Ih, ngomongin diri sendiri ya. Udah, kalau gitu. Aku kecewa sama kamu. Kecewa dong. Apa yang pas buat nikmatin senja sambil nyeruput sesuatu? Wah, Pak Dika! Kemana aja Pak Dika? Sini dong.
Pak Dika. Ya. Wah. Hei, teman lamaku. Iya. Gading. Wah. Aduh. Saya punya sesuatu yang pas untuk Pak Dika menghabiskan senja. Mau nggak? Mau dong. Ayo Pak Dika naik saya. Gajah, stop. Ya, oke. Okay. Ya, biaya keliling-keliling mallnya 15.000, Pak. Aduh. Oh, pakai mobilan di mall. Kan tadi saya udah kasih koin. Oh iya, yeah, tapi saya punya yang spesial buat Pak Dika. Apaan ini tuh? Buat Pak Andika ada yang namanya kopi tubruk gajah yang gulanya bisa ditakar sesuai dengan selera dengan mudah. Oke. Okay. Yes, dan juga karena kopi dan gulanya itu terpisah, Pak. Wah, jangan dipisah. Kalau masih sayang gimana? Enggak, memang ini kopi ini enaknya gulanya dipisah. Oh, iya. Jadi bisa disesuaikan sesuai selera takaran gulanya. Betul sekali. Mantap kamu. Nih. Mana? Ini dia. Nih. Ini Pak Dika. Ya. Wah. Ini dia gulanya. Tuang ya. Ya. Gue tuang setengah aja ya gulanya. Sesuai selera gua karena gua gak suka yang terlalu manis. Nah, ada sepon nggak? Ah, sepon? Iya, bahasa Inggrisnya sendok. Won! Ada, aku punya ini. Saya sampai deg-degan tadi kau ngomong begitu. Aduh, kamu. Cobain ya. Ya. Enak banget nih. Ah, aku nyesel nggak bawain kamu kopi tubruk gajah. Ya udahlah, aku pasrah. Tapi bolehkah aku mencobanya, wahai pria gagah? Wah, tentu boleh dong. Terima kasih. Lagi. Buat para pecinta kopi tubruk, jangan galau, jangan suntuk. Ada kopi baru yang bikin kamu pastinya ngiler dan cepet-cepet pengen neguk. Kopi tubruk gajah. Keaslian tubruknya terjaga jelas. Diolah dari biji kopi berkualitas dengan racikan warisan tubruk sejati yang pas. Menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Tubruk gajah, yuk kopi gajah. Enggak, jadi ada cerita. Ini saya pernah dapat informasi juga kalau Bapak itu pernah sedang bermain saksofon di sebuah tempat. Tiba-tiba diusir oleh pihak pengamanan tempat itu. Oh, Bapak tidak sedang main tapi latihan. Oh, sedang latihan. Di sekolah internasional di Bintaro. Bintaro. Karena lengang kan? Iya, iya. Enggak ada tetangga. Diusir. Alasannya? Ya nggak boleh, itu milik mereka kawasan itu. Oh. Artinya bagus, disiplin. Karena suatu hari saya di situ lagi. Lah, kok balik lagi? Padahal udah sempat diusir. Kan balikan itu romantis kan? Wah. Wow. Sekarang kalian tahu quote-quote saya datangnya dari mana? Tahu lah, dari Penirus kan? Dari bapakmu. Satpam perani, satpam dengerin main saksofon. Latihan di, aku ingat di menyandar di pohon pisang. Pohon pisang, kamu jadi pohon pisang. Dingin gak? Nah, kamu deh. Saya satpam deh. Maca, weh, saksofon. Kita sudah tegang, Tujuh udah tegang. Wendy tegang, karena takut mau diusir. Ternyata mau minta foto bareng. Oh. Kamu ngapain? Pak Wendy ya? Pak Wendy. Pak Jiwo Tejo ya? Iya. Foto dong. Foto dong. Gak gitu, masa foto begitu. Jadi, akhirnya minta foto. Sesama satpam beda-beda. Yang tadi disiplin banget. Bagus ya, seperti satpam BCA. Betul. Tapi ada akhirnya begitu balik lagi ke situ, Bapak? Satpam lain lagi. Minta foto? Malah minta foto. Nggak disiplin. Oh. Gitu, ya, ya. Itulah. Tapi Bapak ini selain jago alat musik, kalau di rumah itu suka nembung-nembung Jawa. Paling suka lagunya Didi Kempot.
Nembang. Itu nawar. Ya. Nembang. Yang mana lagu yang mana? Koyong ngene rasane wong nanjang guyung. Ada yang wangi. Hatiku rasane padang. Tansah kelingan kepingin nyawa setelah lain wes emoh tenang. Cah. Ngapaan lo? Orang nyanyi cah. Maksudnya ada gendangin. Oh, itu udah urusannya Ayu, itu mah koplo udah. Tapi kenapa Bapak suka sekali nembang lagunya almarhum Mas Budi Kempot? Karena yang pernah ketemu almarhum, ya, hampir nggak ada yang cerita dia jeleknya. Betul. Ramah. Betul. Orang yang penuh karisma. Ini saya ngumpulin beberapa tweets yang ditulis sama Pak Jiwo Tejo. Ya. Bagus kata-katanya. Ya. Kenapa tisu bermanfaat? Karena cinta tak pernah kemarau. Jangan pergi acar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar. Berjuang tak sebercanda itu. Wah. Karena kau tahu enggak, lelaki yang paling tidak berperasaan di muka bumi. Siapa, Pak? Dia yang jauh dari kekasih ketika hujan, tapi tak satu pun menulis puisi. Ah, dalam banget. Ada yang bagus banget kata-katanya. Apa tuh? Yang pertama, puncak kangen paling dahsyat ketika dua orang tidak saling menelepon, SMS, BBM, WhatsApp, tapi kedua-duanya diam saling mendoakan. Wah, itu puncak. Itu puncak paling kangen. Tapi ada yang kurang. Apa itu? Tuhan menciptakan pundak lelaki untuk menyangga tangis perempuan. Dan Tuhan menciptakan tangis perempuan agar laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Ini baca tweet bapaknya belum selesai. Pantesan kamu jadi polisi. Kamu berbeda. Iya Pak. Tapi ya izinkan saya mengejar cita-cita saya toh. Saya pengennya ngabdi lebih lama gitu buat masyarakat. Jualan sutra juga pengabdian. Gini aja, kamu pulang ke Jawa bantu bapakmu bisnis sutra. Biar bapakmu jadi komandan di sini. Komandan Dika keren banget kayaknya. Kan keren-keren, Dik, kayaknya lu mendingan jujur aja deh. Gua jangan tuker-tukeran kayak begini aja lah. Maksud lu apa, Dre? Gua komandan tuh gua. Ini komandan. Ini komandan. Dia ini sekarang kalau bertukar peran, ini semena-mena aja suka-suka dia. Semena-mena gimana? Bisa tolongin enggak? Apa? Nih. Turunin. Aduh. Capek dari tadi enggak ada. Komandan. Tukeran aja lah. Kacau nih. Komandan, sehari aja. Iya, Dan. Tapi saya udah gak kuat. Bapak saya belum pulang, tadi minta makan. Katanya perut kosong nyaring bunyinya. Perut kosong nyaring bunyinya. Ayo makan. Gue ngikut lagi. Flek gue. Minta makan, belum mau pulang. Tapi bapak lu galak banget, Pak. Iya kan? Ngomongnya suka ngelantur kemana-mana, emang dia. Iya. Tapi seniman banget dia. Bener. Emang. Dandanannya selalu nyentrik. Suruh pakai celana gak mau, pakainya mau yang mau sarung-sarung terus. Itu di dalam sarung ada celana tapi. Iya, itu yang pertanyaan saya. Ada. Di dalam sarungnya ada ITC. Lengkap amat. Lebar. Terus bingung, dari tadi kan nyuruh saya terus. Bisnis sutra itu. Tapi kayaknya emang pengen banget deh ayahnya Pak Dika tuh jadi puisi Pak Dika. Enggak, buat apa sih terlihat sukses di mata orang lain kalau hasil kerja keras orang tua? Kan mending kecil tapi usaha sendiri. Ini nih. Gua ketukar bajunya. Iya. Mana tadi bapak gua bilang ibu gua pakai nyusul ke sini lagi. Hah? Nyokap lu mau ke sini? Iya. Ini nyokapnya pakai nongol lagi. Jangan dibocorin. Nyokap lu galak enggak? Iya, nyokapnya galak juga enggak, Pak Dika? Nyokap gua sih enggak galak, cuman agak rempong kalau udah minta harus. Tapi gua udah enggak tahan nih.
Dari tadi gue disuruh-suruh terus. Ya Dan. Itu kan bagian dari acting, Komandan. Pak. Ya selesai makannya, Pak. Perut gosong? Nyari bunyinya. Jangan terusin. Nyari bunyinya. Ayo makan. Gue kirain Pak Dek Sujiwo Tejo tuh beda ya? Iya. Ternyata satu frekuensi. Ya, jangan lihat permukaannya. Di sini gue nangis. Hah? Kenapa lagi, Pak? Punya anak nggak bisa diatur. Bukan, pulanglah. Bukan begitu, Pak. Bapak tinggal masuk ke setting. Nah, Bapak bisa ngatur di sini. Bapak mungkin bisa tanya sama anak buah saya, gimana kalau misalnya di kantor ini kehilangan sosok komandan, gimana rasanya? Pak, itu Jaka... Aku belum nanya. Oh iya. Bagaimana rasanya? Kalau kehilangan sosok komandan ini rasanya. Yang pasti kita semua akan jadi kacau balau. Nah, karena tidak ada yang koordinasi, tidak ada yang mengkomandoin. Betul. Emang Andika ini cocok jadi intel, Pak. Komandan. Intel apa komandan? Intel, Pak. Komandan. Sudah, kita harus jujur. Sebenarnya yang jadi komandan di sini adalah saya, Pak. Oh, Andika Pak. Ini intel. Dan Andika. Saya... Tapi dia bagus, Pak, kerjanya. Ya, luar biasa. Dia pernah dua kali naik pangkat, Pak. Dan saya beri penghargaan kepada dia. Jadi kita semua berbohong, Pak. Jadi dia sebenarnya intel, ini komandan, saya istrinya komandan. Tahanan gini-gini aja, Michelle. Kagak ada improvisasinya. Waduh. Pakai bocor lagi nih. Waduh. Wah. Ya, tadangin dulu lah. Ya, gimana nih, aduh. Ah, siapa yang benerin ya? Tinggal tidur aja. Ah. Lah, udah gak bocor lagi. Ih, tempat siapa ini? Ah, wah bukan tahanan nih. Waduh, entah bisa gak kabur lagi. Mau kemana lu? Mau kabur lu ya? Iya, Pak. Ini memang dari komandan nyuruh tahanan diperbarui. Wah, keren. Biar lu betah di sini. Iya. Lu masih anak TK. Apaan tuh? Tahanan kebanggaan. Tenang aja, mulai sekarang juga lu gak perlu bawa-bawa ember tuh kalau mau tidur. Karena semua yang rawan bocor saat musim hujan begini, seperti genteng, dak, talang air, semuanya udah dicat dan aman, Lang. Lu mau tahu lebih banyak gak solusi buat nanti di rumah lu kalau misalnya ada masalah mengenai kebocoran di rumah? Ya, ayo. Ikut gua ke lobby. Oke. Mau tahu nggak rahasianya? Nih dengerin aja nih abang yang satu ini. Dia ahli banget dan dia yang bantu gua ngurusin masalah kebocoran di kantor ini. Saudara-saudara, musim hujan telah tiba. Cakep. Bukan pantun. Lagi orasi. Musim hujan telah tiba. Mau tahu solusi pengecetan atau kebocoran seperti yang tadi saudara Andika bilang? Ini dia, Nippon Elastex 3-in-1 dari Nippon Paint. Karena Nippon Elastex ini cat praktis 3-in-1, cat dasar, cat akhir, cat anti bocor ada dalam satu produk. Percayalah. Ngerin kata Bang Napi. Percayalah. Waspadalah. Jadi waspada kalau. Nah, infonya daya sebarnya 5 kali lebih luas dan pengeringan catnya 2 kali lebih cepat, Lang. Baik untuk interior maupun eksterior. Benar enggak, Bang? Saudara-saudara, informasi itu benar sekali. Teknologi Hydroflex meresap ke pori-pori tembok dan menutup retak rambut dan cat. Nippon Elastex 3-in-1 ini juga perlindungannya bisa bertahan sampai lebih dari 5 tahun. Wow. Awet.
Kang. Ah, Bang, mau nanya nih, Bang. Saudara-saudara. Bang. Belum, Bang. Nanya dulu, Bang. Terlalu bersemangat. Ini kuasnya sama rollnya dari Nippon Paint juga. Benar, saudara-saudara. Pastikan pakai roll dan kuas Nippon Paint untuk kualitas yang pasti-pasti aja. Kalau ini, Pak. Apa? Kalau ni nah pakai juga washi tape dari Nippon Paint supaya hasil pengecatan lebih rapi. Percayalah, Catnya Nippon Paint, kuas dan rollnya juga pasti bagus nih, pasti kualitasnya. Nah kemarin juga Nippon mengadakan quiz di Instagram dan ini dia pemenangnya. Baik, mau ada pertanyaan, boleh langsung hubungi WA Care Nippon Paint di 08111283028 dan follow Instagramnya @nipponpaintindo. Wah. Saudara-saudara, hebatnya Nippon Paint, solusi total untuk segala pengecatan. Komandan kenapa bilang, Komandan? Gak bisa, biarin adik kita harus jujur sama bapak kamu. Elah, Komandan mah. Iya maaf Pak, saya bohong. Sebenarnya saya di sini jabatannya masih intel, belum jadi komandan. 40 hari aku puasa waktu kamu di kandungan. Puasa ibu, apa Pak? Ya puasa 40 hari. Oh iya. Pakai ditanya. Pakai dipancing. Puasa apa? Dia terserah biarin. Sebelum apa ibumu tiap 35 hari sekali tiap beton bikin apem sama kopi dan lampu pelita. Ternyata kamu pembohong. Lihat-lihat jam lagi. Ini Pak yang bohong Pak, bukan dia. Lu diam aja lah. Ya maaf Pak, ya. Ada WhatsApp masuk gua lihat dimarahin. Tadinya saya pikir kalau saya di sini ngakunya jadi komandan, Bapak bakal izinin saya tetap bertugas di sini, Pak. Aku tidak silau oleh begitu-begitu. Oh, dengerin. Kamu, tapi... kamu gak jadi sama dia aja aku udah seneng. Iya, gak usah jadi komandan. Itu prestasi terbaik saya, Pak. Ya. Hei. Saya rindu kamu banyakin. Saya datang mahal kamu tahu di sini datang dari hujan. Dari hujan. Dari jauh. Oh dari jauh. Ibu saya kalau ngomong suka dibolak-balik kan orang Malang. Oh iya. Adika, ya. Ibunya ngomong lem uhu. Ya. Kamu tahu? Ya tahu. Banyakin dari kecil rindu. Ayo di rumah ada sapi banyakin di sana. Ada banyak sapi, ada sapi banyak. Pas kita suruh ternak. Oh. Sapinya di kopi pasta. Jangan dibuat polisi di sini. Yeah. Buat fitness di rumah. Sapi ada kan? Fitness. mohon maaf. Mohon maaf, ini ibumu? Iya. Iya, saya ibu. Pak, saya izin. Ngaco. Ya, saya mau tes urin dulu. Ngomongnya ngaco. Ya. Tapi kelamaan jadi operator gitu. Berarti ini suami ibu? Iya. Ya itu suami dia nikah udah banyakin juga. Jadi kah udah kebanyakin juga. Iya. Ayo di rumah bantu. Kerja di tempat fotokopi apa gimana sih? Semuanya dibanyakin. Saya ada cerita untuk kamu. Ada cerita? Itu suami gak bagus. Gak bagus. Kamu tahu kan? Suami gak bagus. Dia ngomong, mana ular? Semuanya ular. Saya abisin kan ular di rumah. Saya ngomong, saya udah bayar bim bantu di rumah. Oh. Saya bayar orang untuk pijit bayar. Oh. Untuk kitabah bayar. Untuk masak bayar. Dia ngomong, gak ada di rumah itu. Saya ngomong itu saya aslinya. Saya. Kita langsung tes urin. Emang gitu, Wen. Ngomongnya berantakan. Ibu gue emang gitu. Jangan menjalani dulu, ya. Pakai ngaco, ibu lu.
Bentar. Makin ngaco nih. Iya. Bentar, memorinya berapa giga sih ini orang? Ayo aja rumah. Iya. Pak, ini... Ini betul-betul istri saya. Saya betul. Banyakin betul. Nah. Banyakin betul. Justru. Maksudnya yakin istri. Kali ya, bukan banyak. Yang baik, malah kelihatan gak kenal. Oh gitu? Alasannya? Gitu? Di kafe-kafe, warung-warung, kalau ada orang ngobrol, itu berarti pacaran. Iya. Kalau ada orang diem, berarti udah suami istri. Iya. Oh, iya benar. Dulu ibu sama bapak, waktu pacaran ketemunya di mana? Nah, di mana Bu? Oh, dia di Bartek. Di Bartek. Oh lagi makan. Nah, pasti yang punya orang Medan. Warung Tegal. Apanya? Ibu makan apa waktu itu di Bartek? Ini makan kroto ini. Wei, masa kroto? Tahu saya. Ini suaranya enggak ada ekspresinya ya. Kayak ayo kita pulang yuk. Kamu tahu saya udah berapa tahu? Kamu gak tahu saya makan apa, woi? Makan apa? Woi. Sama suami begitu. Suami gak tahu saya makan suka apa. Sebalik. Suka makan apa? Bukan makan suka apa. Kan yang kalau di bahasa Inggris gitu. Ya kalau dibalik-balik bahasa Arab jatuhnya. Sudah apapun Andre ya. Iya. Di rumah, ayo. Itu ini udah. Ini kok ngomong terus. Tunggu. Dia kan panggil gua anak dari tadi. Ya. Nama aku siapa? Saya lupa. Lupa. Gimana? Saya udah tahu lupa. Udah tua, udah tahu. Pak, mana kok ada? Ini ibu bapak, apa yang membuat lupa. Bapak jatuh cinta sama ibu? Nah, bapak pasti cinta jatuh. Aja saya. Saya nanya bapak. Saya nanya bapak. Allahu Akbar. Saya nanya bapak. IS father, why like you? Ngomong, ngomong. Kalau dia nyanyinya kan perut kosong apa? Nyaring bunyinya. Perut kosong. Nyaring bunyinya. Dia pas mandi gak nyanyi itu. Apa? Kejebuk. Apa itu? On tell me from down sebuah. In me for little. Sebuah I feel down. Sejak itu aku jatuh cinta. Padahal nyanyinya di bilik. Kamu bisa nangis? Nangis. Pianonya. Ini di gedek yang segini. Ya, gedek. Ya. Kelihatan dadanya. Bilik mandi. Dibuat. Conseil moi from dong sebuah. Asik. Prancis. Iya. In my parlez sebuah. Se foi la vie dong. Aku berlari ke pematang. Aku buka. Wah, isinya aku di dalamnya. CT Corp membuka pelayanan vaksinasi Pfizer di Medan, Makassar, dan Malang dengan cara mendaftar online di detik.com/vaksinctcorp. Pastikan Anda dan keluarga terlindungi dengan vaksinasi COVID-19. Ojo lali. Bye.